Ayo, syuting yuk. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, tentu di momen weekend minggu ini ya, yang mana Lesti dan Bilar rupanya menghabiskan waktu bersama. Jelong-jelong, kemanakah mereka kapal-kapal kita menghabiskan waktu di malam hari ini? Tentu semua pada bertanya-tanya. Kita semua dibikin baper oleh kebersamaan mereka sedari tadi. Apalagi ketika si Dede Lesti ini bersua foto dengan istri Fasa Ungu. Wow, ada di manakah dia? Tentu dengan pujaan hatinya Rizky Billar. Rupanya mereka lagi ke mall. Ya, sepertinya Rizky Billar lihat-lihat perabotan untuk rumah baru mereka ya guys ya. Apa yang namanya hilal udah makin deket ya. Wah, kita dibuat salfok dengan tangan mungil yang menyentuh Bilar saat berada di sofa tersebut. Tentu saja kita bertanya-tanya, tangan siapakah yang mungil itu yang menyentuh si dada Bang Bi. Wah, coba lihat nih guys. Waduh, apakah ini tangan si Dedek ya? Tangan siapa? Ayo, syuting yuk. Syuting yuk. Hah? Enggak, syuting ini lu bukan di rumah. Lu di mall. Ayo. Wah, ternyata dia ada di mall, tangannya tangan si Abah Valdi. Kita sudah traveling kemana-mana guys, tetapi paling tidak kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini membuat kita bahagia. Bukan hanya traveling, tapi keinginan kita yang diwujudkan oleh mereka. Kita menginginkan Lesti dan Bilar bisa menghabiskan waktu di penghujung weekend ini dengan indah bersama-sama. Tentu ya, makan malam romantis bersama rekan-rekan, apalagi membawa apa Valdi, tentu dia juga ngonten guys. Wah, apa ngonten seperti ya teman-temannya ya, beli perabotan rumah untuk persiapan nikahan. Waduh, guh, ingin jadi ya semakin bahagia, pingin guling-guling rasanya melihat kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Tentu kalian semua pada sepakat bahwa semakin romantis, semakin ya membahagiakan pertemuan mereka di malam hari ini menuju halal tentunya. Ya, semoga segala sesuatu yang mereka rencanakan di tahun ini, terutama langkah mereka menuju halal, persiapan perencanaan segala sesuatunya, semoga mendapatkan ridha dari Yang Maha Kuasa. Tentu juga yang nonton dan juga selalu support channel ini dan Lesti dan Bilar, tentunya semoga juga dimurahkan rezekinya, dilimpahkan juga rezeki seperti idola kita ini guys. Makanya jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini agar kalian tak ketinggalan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar setiap saatnya. Apalagi saat momen-momen seperti ini, mereka berdua jalan bareng, tentu mesra banget cidukan-cidukannya. Ya, makanya langsung klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan notifikasi terbaru dari updatean Lesti dan Bilar saat gesrek, romantis, dan bikin cute kita semua tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.